Mega bintang Cristiano Ronaldo gagal penalti. Pelatih Portugal malah beri pujian setinggi langit. Sebut efek Cristiano Ronaldo, Portugal lolos ke perempat final Piala Eropa 2024. Pelatih Portugal Roberto Martinez memuji setinggi langit Cristiano Ronaldo usai kemenangan melawan Slovenia di babak 16 besar Euro 2024. Ronaldo sempat gagal mengeksekusi penalti di perpanjangan waktu dan kemudian mencetak gol dalam kemenangan adu penalti 3-0 untuk membantu membawa mereka ke perempat final Euro 2024. Ronaldo menangis setelah kegagalan tendangan penaltinya di perpanjangan waktu membuat skor menjadi 0-0, tetapi menebus kegagalannya dengan mencetak gol melalui tendangan pertama adu penalti. Kiper Diego Costa tampil fantastis dan kemudian menyelamatkan 3 penalti untuk mengirim Portugal lolos ke perempat final. Dia itu Ronaldo, tidak perlu terlalu peduli dan itulah mengapa saya berterima kasih padanya karena telah bersikap apa adanya. Peduli terhadap tim, saya yakin dia harus menjadi penendang penalti pertama dan menunjukkan kepada kami jalan menuju kemenangan, ucap Roberto Martinez. Saya pikir kami semua merasa sangat bangga dengan kapten kami Cristiano Ronaldo. Dia itu sang mega bintang dan selalu menjadi panutan seluruh pesepak bola di dunia. Ruang ganti senang dengan apa yang dia lakukan. Saya pikir dia memberi kita semua pelajaran bahwa Anda harus menjalani setiap hari seolah-olah ini adalah hari terakhir. Anda harus memiliki standar yang sangat tinggi dan tidak pernah menyerah. Kehidupan dan sepak bola memberi Anda momen-momen sulit dan cara dia bereaksi adalah contoh nyata yang sangat kami banggakan di sepak bola Portugal. Costa kemudian menyelamatkan tendangan Benjamin Verbeek, memberi umpan kepada Silva untuk dengan percaya diri mencetak gol kemenangan untuk membawa Portugal lolos ke 8 besar dan bertemu dengan Prancis di Hamburg pada hari Jumat. Sementara itu, sang mega bintang CR7 atau Cristiano Ronaldo memberikan reaksi dan komentarnya usai gagal cetak gol penalti. Saya bisa saja memberikan keuntungan bagi tim nasional, tapi saya tidak berhasil oblak melakukan penyelamatan, ucap Ronaldo seperti dilansir dari Express Selasa 2 Juli 2024. Saya tidak gagal satu kali pun sepanjang tahun, tetapi ketika saya sangat membutuhkannya, oblak melakukan penyelamatan, lanjut mantan bintang Manchester United tersebut. Rasanya sedih dan gembira di saat yang sama, tapi yang paling penting adalah lolos tim, pantas mendapatkannya, ucap Cristiano Ronaldo. Slovenia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bertahan, tim pantas mendapat ucapan selamat, terutama kiper kami yang melakukan 3 penyelamatan bagus dalam adu penalti, ucap Cristiano Ronaldo. Bahkan orang-orang terkuat pun punya hari-harinya sendiri. Saya terpuruk dan sedih karena tim membutuhkan saya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya akan bicara lagi nanti, tutur dia. Menarik menantikan laga seru, laga sengit antara Portugal versus Prancis di babak perempat final Euro 2024. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.